Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas aktor ternama yaitu Hyun Bin. Inilah beberapa foto masa kecil Hyun Bin yang dikeluarkan oleh Face Entertainment kejutan untuk merayakan ulang tahun Hyun Bin. Pada tanggal 25 September 2020 kemarin, Hyun Bin berulang tahun yang ke-39. Hyun Bin lahir pada tanggal 25 September 1982. Jika menggunakan perhitungan kita sebagai orang Indonesia, sebenarnya baru 38 tahun, tapi di Korea usia mulai dihitung saat berada dalam kandungan. Umur Hyun Bin hampir kepala 4, tapi Hyun Bin masih betah membujang atau belum menikah. Jika di Indonesia, mungkin Hyun Bin udah punya anak usia 7-10 tahun loh dan bisa digibahin kiri kanan sama tetangga karena nggak nikah-nikah. Hyun Bin pernah mengungkap soal keinginan untuk menikah. Sebelum ia menjalankan wajib militer pada tahun 2010 silam saat usianya 28 tahun, waktu itu Hyun Bin mengatakan jika dirinya sangat ingin menikah. Dari sumber yang dipercaya, yaitu Korea Bo, Hyun Bin berkata seperti ini, "Saya ingin menikah sebelum berusia 40 tahun, sama seperti orang lain. Saya percaya pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup seseorang. Itu akan mengubah hidup Anda dengan berbagai cara." Hyun Bin bahkan mengaku iri kepada teman-temannya yang sudah menikah, walaupun teman-temannya iri dengan kebebasan hidup Hyun Bin. Pasti sahabat drakor sudah tahu jika Hyun Bin pernah berpacaran dengan artis Song Hye Kyo pada tahun 2009. Keduanya terlibat cinta lokasi pada saat membintangi drama yang berjudul The World That They Live In. Tapi karena kesibukan masing-masing dan tekanan yang luar biasa karena mendapatkan banyak perhatian dari publik sejak mereka berpacaran, agensi kedua artis tersebut mengkonfirmasi jika Hyun Bin dan Song Hye Kyo putus pada tahun 2011. Hyun Bin dan Song Hye Kyo berpacaran cukup lama, yaitu 2 tahun. Pada tahun 2016, Hyun Bin berpacaran dengan Kang Sora. Mereka menjalin hubungan selama 1 tahun. Kemudian dikabarkan putus dengan alasan kesibukan masing-masing lagi. Kita semua sudah tahu jika kedua mantan Hyun Bin, yaitu Song Hye Kyo dan Kang Sora, sudah menikah. Kang Sora menikah 29 Agustus 2020 dengan pria non-selebritas. Sedangkan Song Hye Kyo menikah dengan Son Jong Ki, tapi mereka bercerai. Kemudian Hyun Bin santer dikabarkan menjalin asmara dengan lawan mainnya di drama Crash Landing on You, yaitu Son Ye Jin. Tapi gosip itu dibantah oleh agensi Hyun Bin, dan Son Ye Jin ataupun Hyun Bin juga sudah membantah rumor tersebut. Rumor mereka pacaran muncul karena ada beberapa foto yang menunjukkan Hyun Bin dan So Ye Jin berlibur bersama ke Amerika dan mereka terciduk berbelanja bareng di tempat perbelanjaan. Sebagai fans Hyun Bin, kita doakan semoga harapan dia untuk menikah sebelum umur 40 tahun dapat terwujud. Amin. Jangan lupa untuk nonton drama Hyun Bin ya. Sampai jumpa di video berikutnya.